Saatnya Dulana Nyambi Sinau menjumpai kalian lagi nih, tentunya bersama Keiza dan beragam informasi edukasi menarik lainnya. Nah, di episode kali ini, Keiza sepertinya sedang berada di Kabupaten Kendal nih. Dan mau mengajak kalian untuk menjumpai teman semasa kecilnya dulu loh. Hai teman-teman dolanan yang bisi nau, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, kali ini Kesha lagi ada di Kaliungu. Dan Kesha kebetulan udah janjian nih sama temen Kesha namanya Anin. Nah, langsung aja yuk kita temuin Anin. Kebetulan Anin ada di belakang Kesha nih. Hai Anin. Hai. Itu ya kamu bawa apa sih Anin? Roti ya? Iya. Kek. Oh itu kek. Ini bisa dimakan gak sih? Enggak. Oh ini kayak tempat jarum gitu ya Nen ya? Iya. Oke. Kamu bisa cara bikin ini gak? Bisa. Bisa. Kalau kita mau bikin ini sama siapa? Sama Mr. Eli. Oke. Langsung aja kita kesana. Jadi jauh-jauh ke Kalibung Kendal, Keiza dan Amin mau mengajak kalian untuk membuat kreasi bersama Miss Eli. Dan sepertinya seru abis nih, karena banyak sekali bahan-bahan serta peralatan dan perlengkapan yang sudah disiapkan oleh Miss Eli. Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita sapa Miss Eli. Miss, aku mau kenalin teman aku dari Semarang yang bernama Keisha. Hai Mi. Halo Keisha. Apa kabar Miss? Baik, Keisha dari Semarang tadi ya, temennya si Anin. Nah Miss, ini kan tadi kan Anin tuh bawa sesuatu tuh. Utamanya Keisha kira Anin bawa kue, tapi ternyata itu yang buat jarum itu ya Miss ya? Iya, tempat jarum. Nah kayak gitu tuh bikinnya kayak gimana sih Miss? Mudah kok, nanti ya kita bisa praktekin bareng-bareng. Oke. Ternyata Miss Eli mau mengajak kalian semua untuk membuat cupcake dari kain flanel yang berfungsi sebagai tempat jarum pentul maupun aksesoris seperti bros, pin, dan masih banyak lainnya. Alat dan bahannya apa aja sih, Miss? Yang pertama ini kita harus sediain cup es krim. Okay. Terus ini kain flanel. Terus dalamnya nanti kita kasih dakron. Untuk hiasan di luarnya nanti kita nyesuaikan aja, bisa pakai manik-manik dan juga hiasan apa ya, kain kayak gini. Nah, untuk kain flanelnya sendiri tuh warnanya sesuai kita. Iya, sesuai kesukaan kita. Kalau misalnya kita enggak ada kain flanel, bisa pakai kain lain enggak sih, Miss? Bisa pakai kain perca juga, hasilnya ada seperti ini gitu kan. Terus banyak lagi sih, Dek, ya. Nanti kita bisa buat bareng-bareng aja. Nanti kita buat bareng-bareng. Seperti yang dijelaskan Miss Eli tadi, untuk bahan-bahan yang perlu kalian siapkan di antaranya adalah kain flanel, cup es krim, dakron, aksesoris seperti pita, mote, dan masih banyak lainnya. Sedangkan alat yang perlu disiapkan adalah lem, benang, jarum, dan gunting. Sekarang kita langsung aja ambil kain sesuai dengan kesukaan kita. Oke. Aku boleh warna pink dong. Aku hijau. Ya, ya udah. Ini berhubung ada polanya sendiri atau? Iya. Enggak. Iya. Jadi kita ini di sini harus ngolah dulu. Ini ada cetakannya, berhubung cetakannya satu buat kita nanti bareng-bareng gitu aja ya. Gantian ya. Cetakannya sendiri tuh kira-kira ukurannya berapa sih, Miss? Sesuai dengan cupnya sih, Dek, ya. Tergantung. Jadi kita gampang sih, Dek, kalau mau bikin nyesuaian seperti ini. Kita harus gini dulu, Dek. Jadi beberapa kita bisa kira-kira gitu. Sekitar 3 sentian. Berarti jaraknya 3 senti, 2 senti ya. 2 senti, 3 senti. Sesuai dengan kesukaan kita aja seperti itu, Dek. Ya udah, langsung aja kita mulai. Sebelumnya, kalian harus membuat bentuk lingkaran terlebih dahulu. Caranya bisa menggunakan pola. Oh iya, diberi jarak dari cup es krim sekitar 2-3 cm ya.
Pola tersebut bisa kalian gambar dulu menggunakan pensil atau bisa langsung kalian aplikasikan ke kain flanel. Jadi, bisa langsung kalian gunting tanpa harus menggambarnya terlebih dahulu. Nah, Miss, setelah kita bikin pola kayak gini dan udah dipotong juga, terus diapain nih, Miss? Selanjutnya, kalau sudah jadi pola seperti ini, kita jahit pada ujung-ujung lingkaran ini seperti terus itu. Terus jelujur ya, Miss ya. Sekarang kalian ambil satu-satu untuk formnya. Oke. Langsung aja kita masukin boleh ke atas, boleh ke bawah, terserah. Nah, setelah didapatkan bentuk lingkaran seperti ini, langsung aja kalian jelujuri bagian pinggirnya ya, hingga membentuk lingkaran seperti pola. Nah, cara menjahit dengan tusuk jelujur itu sangat mudah sekali loh teman-teman. Tusukkan jarum yang telah diberi benang ke bagian bawah atau belakang kain yang ingin dijahit. Tarik jarum sampai benang habis. Langkah selanjutnya adalah tusukan jarum dari bagian depan kain. Tarik jarum sampai benang habis dari bagian belakang kain. Untuk jarak jahit tergantung yang diinginkan. Diusahakan jangan terlalu lebar atau jauh ya jaraknya. Selanjutnya, tusukan kembali jarum dari bagian belakang kain. Usahakan jarak yang sama dengan jarak tusuk jelujur yang telah dibuat supaya terlihat rapi. Tarik benang sampai habis ya. Selanjutnya, kembali tusukan jarum dari bagian depan kain dan lanjutkan seterusnya sampai jarak yang diinginkan. Bagaimana teman-teman? Pastinya kalian bisa mengikuti kan? Nah, Miss, kalau misalnya udah jadi kayak gini gimana, Miss? Selanjutnya, kita langsung tarik seperti ini. Seperti ya. Tarik aja. Ya. Ya, kita tarik pelan-pelan sambil kita mengisi dakron. Dakronnya itu ada ukurannya sendiri? Enggak ada, bebas. Sesuai dengan yang kita bikin spasnya seperti itu ya. Kalau sudah terjahit melingkar, langsung aja kalian isi bagian dalamnya dengan dakron. Langsung aja kalian tarik ya sampai berubah bentuk menjadi kerutan berbentuk bulat. Miss, kalau udah jadi seperti ini, apa yang selanjutnya? Selanjutnya kita siapin cup dulu. Sekarang kalian ngambil cup satu persatu. Lalu kita beri lem. Yang kita gunakan di sini tim tembak. Oke. Okay. Ya. Geser sini ya. Kita hati-hati ya menggunakan tim tembak. Kita kasih ujung-ujung pada bagian atas seperti ini. Bagaimana? Pastinya teman-teman dolanan yang bisa nau di rumah juga bisa kan? Tentunya kalian mengikuti dari awal kan? Dan sampai sejauh ini ternyata mudah sekali bukan? Kalau sudah membentuk bulatan, langsung aja kalian tempel bulatan kain flanel berisi dakron ke cup es krim ya, dengan menggunakan lem tentunya. Selanjutnya apa ya? Oke, untuk langkah selanjutnya kita hanya mempercantik aja sih ya. Kita bisa memanfaatkan seperti ini dengan sesuai pilihan kalian masing-masing. Ya, Miss, ini berarti ini sisa kain flanel ya, Miss? Bisa dipotong-potong. Daripada sisa, kita nanti akan biar bisa lebih cantik seperti ini nanti. Oke, biar kayak cupcake beneran. Iya. Oke, kita langsung menghiasin ya, Miss. Oke, Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, kalau sudah terpasang di cup,
Langsung aja yuk kita percantik dengan aksesoris yang ada. Nah, Keisha memilih untuk menutup sambungan dengan pita. Bisa juga dengan menggunakan renda. Tempel dengan menggunakan lem. Anin, kamu mau pakai yang mana, Anin? Yang bunga-bunga. Oke, langsung aja Anin bisa ditempelin di bagian pinggir-pinggirnya ya, Anin. Kasih lem dulu. Nah, kalian bisa menghias kain flanel ini sesuai dengan kreasi maupun imajinasi kalian loh. Begitu pula dengan Keisha, Anin, dan Miss Ellie. Nah teman-teman, ini pinggirannya Keisha kasih hiasan renda-renda warna putih sama warna hitam nih. Nah ini kita pasang dulu ya. Untuk bagian atasnya Keisha mau kasih apa ya? Kain flanel aja tadi yang udah dipotong-potong, jadi kayak sebagai misisnya gitu teman-teman. Kita lagi jadi nih. Udah jadi deh, tinggal kita gunting. Sekarang kita hias bagian atas cup kain flanel yuk. Kalian mau bikin menyerupai es krim juga bisa kok. Tinggal kalian hias dengan potongan kecil kain flanel warna-warni. Nah, kita tempel yuk satu persatu. Kita buat menyerupai es krim yuk. Dengan taburan meses. Pasti terlihat lezat nih. Sayangnya, tidak bisa dimakan. Nah, Anin pakainya rendanya warna biru dan pakai. Wah, kalau sudah jadi terlihat bagus sekali kan? Bahkan menyerupai es krim ataupun cupcake beneran loh. Sayangnya, hanya tiruan dan fungsinya sebagai tempat menyematkan jarum pentul. Nah teman-teman, udah jadi semua nih, keren-keren semua kan? Anin, kamu haus gak sih? Haus. Ya udah, kalau gitu kita pamitan dulu deh sama Miss Ellie. Oke. Makasih ya, Mi. Makasih ya. Nah, panas-panas begini memang paling enak minum es campur susu. Nah, langsung aja yuk kita temuin Kak Budi. Hai, Kak. Nah, Kak, Keisha sama Anin kan lagi haus sama lapar nih. Enaknya makanan buat anak-anak tuh apa sih, Kak? Ini aja. Minumnya ada milkshake. Dan makanannya pisang penyet. Bisa banget ya kak ya. Oke, kalau gitu Keisha boleh diajarin cara buatnya nggak? Oh boleh. Oke, yeah. Keisha ke situ ya kak. Yeah. Nah, Anin. Yup, haus dan lapar paling asik bikin jajan dan minuman kekinian, yakni milkshake dan pisang planet. Sepertinya seger dan nikmat banget nih. Langsung aja yuk kita buat. Untuk bikin milkshake kita siapkan es krim, es batu, dan susu. Nah kak, kalau misalnya bikin kayak gini tuh ada takarannya sendiri nggak sih kak? Ada. Takarannya? Ya es krimnya secukupnya. Ini susunya juga secukupnya biar
seimbang. Oke, berarti 50-50 ya, Kak? Iya. Yeah. Saja yuk, Kak, kita praktek. Susu dan es batu di blender hingga tercampur rata. Kalau sudah selesai, dituangkan di dalam gelas dan di bagian atasnya diberi es krim serta topping. Nah, teman-teman udah jadi nih milkshake-nya. Enak banget loh, teman-teman. Nah, Kak, sekarang kita bikin apa lagi nih, Kak, untuk makanannya? Bikin pisang penyet. Oke. Okay. Untuk pisangnya sendiri kita pakai pisang apa, Kak? Pisang kepo. Oke. Okay. Kalau pertamanya apa aja? Oh ya, bahan-bahannya dulu deh, Kak. Ini ada pisang kepo itu. Ini segera. Itu ini harus dikasih kopi. Oke, okay. Kita langsung aja praktek ya, Kak ya. Yuk. Bahan-bahannya adalah pisang kepok, digoreng terlebih dahulu. Tapi gorengnya tanpa tepung loh ya. Kalau sudah berwarna kekuningan, bisa ditiriskan dan diplenet. Setelah terlihat gepeng karena di planet, bisa kalian taburi dengan aneka topping seperti coklat maupun keju. Nah, ini Kesha udah jadi. Oke, nah ini toppingnya banyak ya, Kak, ya? Iya. Oke, kita cobain ya, Aninya. Wah, sepertinya seger dan nikmat nih. Namanya juga jajan kekinian yang sudah sangat ngetren di kalangan anak-anak maupun ABG. Gimana, Anin, rasanya? Enak. Enak, ya?
Ini manisnya pas nih, Kak. Toppingnya juga pas, jadi nggak terlalu manis. Yeah. Jadi enak banget nih, Kak. Ini Kesha habisin ya, Kak, ya? Iya, habisin. Pisang Planet ini bisa kalian buat sendiri di rumah loh, untuk kalian jadikan bekal sekolah. Lumayan, bisa irit uang jajan. Kalau milkshake-nya rasanya seger banget. Seger ya. Jadi kalau panas-panas ini berarti cocok nih, Kak, kita minum kayak gini. Makasih ya, Kak, udah dibuatin. Milkshake ini juga bisa kalian buat di rumah sendiri loh. Minta bantuan ibu untuk membuatnya ya. Gimana Anin, tadi seru nggak? Seru banget. Pasti teman-teman di rumah juga ngerasain kan keseruannya, mulai kita dari buat tempat jarum pentul yang berbentuk cupcake tadi, terus habis itu kita bikin milkshake, habis itu kita juga bikin pisang penyet bikin melet. Wah, namanya keren kan tuh. Nah, sekarang waktunya pamit, kita pamit undur diri nih. Sampai jumpa minggu depan ya, dadah!